Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video ini saya akan membagikan APK HujiCam Premium ya. Jadi pada APK ini kita bisa import foto dan kita bisa setting beberapa fitur premium yang sebelumnya di lock. Oke, kita langsung saja buka linknya di deskripsi. Itu saya sudah berikan linknya. Oke, saya sudah mendownload, jadi saya tinggal buka UC Browser. Ini sudah saya download, jadi saya tinggal buka APK-nya, lalu kita install. Oke, setelah terinstall kita open. Di sini akan minta permisi untuk menggunakan kamera, kita berikan permisi, allow, lalu tekan saja. Oke, setelah itu kita clap. Oke, di lab kita bisa namakan sebuah foto. Kita pilih foto-foto yang ingin kita masukkan. Oke, saya pilih sebuah foto. Nah, di sini kita bisa save immediately to gallery kalau mau. Jadi ini setelah kita beri efek, dia akan langsung di save ke galeri. Kalau kita aktifkan also keep in the app, ini setelah di beri efek juga disimpan di aplikasinya. Jadi saya pilih dua-duanya, lalu saya begin developing. Tunggu sebentar, nanti akan muncul seperti ini, tekan saja, oke. Lalu kita buka, di sini sudah terlihat efeknya. Oke. Kita juga bisa melihat settingsnya di sini. Nah, di sini ada auto save into gallery, artinya setelah kita foto, misalnya kita foto menggunakan HujiCam akan otomatis tersimpan ke galeri setelah diberi efek. Oke. Di sini untuk import foto seperti tadi. Oke guys, kira-kira itulah video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.